Pagi lur, salam kopi hitam. Wah. Dalam video ini kita mau lihat cangkokan pohon kelengkeng ini ya. Wah, buahnya lur. Ya lur, sebelum lanjut jangan lupa bantu like, komen dan subscribe. Oke, terima kasih. Nah ini lor, oh buahnya lebat banget. Kelengkeng ini ada di depan rumahnya kakakku. Oh, ini ada binatang ya, hama ya, lalat. Lalat ini yang bikin buahnya busuk ya. Terbang kemana sih? Lur, pohon kelengkengnya ini lumayan. Wow, lihat buahnya banyak banget. Tahuku ini adalah buah kelengkeng aja. Cuma nggak tahu jenisnya jenis apa, saya nggak ngerti. Tapi memang rasanya enak. Apalagi kalau gratis. Wah. Rasanya enak kalau gratis. Enak banget lor. Ini memang tidak dilakukan apa ya, perawatan khusus ya, kayak seperti ini. Cuma dibiarin aja. Tapi kalau dekat rumah itu dibiarin aja juga, kondisinya sudah seperti ini bagus. Karena hamanya tidak begitu banyak seperti di ladang atau di kebun. Paling kalau sudah agak besar kita kasih ini supaya tidak diserang lalat buah. Satu, yang kedua enggak di ini enggak kotor. Tiga, biar enggak dipetikin orang satu-satu. Oke lor, dalam video ini kan tujuannya mau lihat cangkokan, hasil cangkokan. Tak lihat aja dulu satu-satu gimana. Ini lor, ini gagal dulu. Ini gagal, hasil cangkokan pertamaku gagal. Terus kita ganti yang ini. Tapi ini kayaknya belum ada akarnya. Nah, kalau yang ini sudah ada akarnya. Oh, paling sekitar 14 hari nanti kita akan panen cangkokan. Oh, sudah ada akarnya lor. Akar. Masih ada satu sebelah sana. Oh, ada dua ini belum keluar akar. Oh ini lho, akarnya banyak banget dah. Wah, semoga nanti kalau dipindah bisa ikut. Oke lor, ini cangkok apa namanya, cangkok susu ya. Nanti akan saya pindah di kebun durian tuh sana, tempat yang nanam durian itu. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Salam kopi hitam, sehat selalu lor.